5, 4, 3, 2, 1, action! Oke guys, selamat siang. Semuanya setia aku dimanapun Anda berada. Di belakang saya ini ada Daihatsu Rocky. Tapi kali ini saya akan perkenalkan kepada Anda tipe X1200cc yang berwarna hitam guys. Bagaimana performa warna hitam? Tapi sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe channel kami dan share ke grup-grup media sosial teman-teman Anda agar teman-teman Anda bisa memperoleh informasi terbaru dan layanan terbaik dari kami. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa di like dulu ya guys. Sekarang di depan saya ini ada Daihatsu Rocky tipe X1200cc yang berwarna hitam. Ini hitam, performanya ini terlihat seperti mobil-mobil pejabat negara karena kita tidak bisa melihat bentuk dari lengkungan dan bentuk dari home-nya fog lamp ini karena semua warna hitam. Beda kalau ada warna putih, warna merah dengan hitam. Ini hitam-hitam, semua hitam. Jadi seninya beda. Kalau kita memandang mobil ini, kalau menurut saya sih ini terlihat seperti mobil-mobil pejabat. Karena kalau kita lihat mobil-mobil pejabat itu rata-rata warna hitam. Tidak ada yang warna lain. Bentuknya sama. Tapi yang bikin mobil ini tampil beda adalah warnanya. Tidak ada yang lain. Spionnya sama dengan Rocky tipe X yang saya review kemarin. Begitu juga dengan pelangnya. Pelangnya sama, tidak ada bedanya. Cuman yang bikin beda, kalau mobil ini warna putih terlihat putih, ininya hitam. Tapi ini kan beda, hitam-hitam. Atau merah hitam, atau kuning hitam. Kalau hitam-hitam dia akan terkesan lebih gagah. Kalau masalah warna tergantung selera masing-masing. Tapi kali ini kami punya ready stock berwarna hitam. Jika Anda yang penggemar warna hitam, silakan Anda pesan sekarang mobil ini. Langsung proses kilat langsung Anda bawa pulang ke rumah. Tidak perlu Anda tunggu lama. Cukup Anda menyediakan DP 18 juta saja, Anda bisa bawa pulang mobil ini setelah diproses. Ya, oke. Terutama Anda yang berada di Long Ikis, Kabupaten Pasir dan sekitarnya, silakan Anda menghubungi kami di nomor 0812 5775 7738. Anda bisa mengunjungi kantor kami Daihatsu Serba Mulia Auto di Jalan Negara Long Ikis berhadapan dengan Bank Kaltim Tara. Itu Bank Kaltim Taranya. Kalau dari arah Grogot sebelah kiri, kalau dari arah Balikpapan sebelah kanan. Oke. Dan jangan lupa apabila Anda ingin pesan, silahkan Anda telepon di nomor ini, DM di Instagram ini. Oke. Jangan lama-lama sebelum kehabisan, mumpung masih berlaku PPNBM. Karena kalau PPNBM itu sudah selesai, mobil ini kemungkinan besar akan mengalami kenaikan harga. Ya. Dan kenaikan itu bisa sampai 15 juta, lumayan. Kalau Anda tidak nekat untuk kredit, saya yakin Anda tidak akan pernah punya, Anda tidak akan pernah memiliki Daihatsu Rocky. Karena rata-rata orang yang punya mobil sekarang, karena mereka nekat untuk kredit. Sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa subscribe ya, dan share ke grup-grup media sosial teman-teman Anda, dan silahkan bagikan informasi kami ini kepada seluruh teman-teman Anda, agar supaya teman-teman Anda dan rekan Anda bisa memperoleh informasi terbaru dan layanan terbaik dari kami. Terima kasih, salam di atas, sampai jumpa di video berikutnya.